Bos Apple mengakui banyak pengguna iPhone yang kecanduan melihat layar hingga terlalu lama. Hal ini disampaikan oleh sang CEO Apple Tim Cook dalam wawancara dengan JK. Cook diminta tanggapan oleh jurnalis soal tendensi masyarakat modern yang terus-terusan melihat layar HP dan mempengaruhi kondisi mental mereka. Ia lalu mengingatkan kembali bahwa iPhone memiliki fitur screen time yang bisa menunjukkan durasi pengguna menjajal HP. Cook mengatakan, fitur itu sengaja dibuat agar pengguna menyadari apakah relasi mereka dengan HP masih dalam batas normal atau sudah berbahaya. Bagi generasi yang tidak lahir di era digital, mungkin melepas kecanduan terhadap HP merupakan hal yang lebih mudah. Namun, bagi generasi yang lahir dan langsung kenal dunia digital, tentu hal ini lebih sulit. Pasalnya, batasan antara dunia digital dan dunia nyata seakan lebih tipis karena hampir semua interaksi dan pencarian informasi dilakukan secara online. Cook mengatakan bahwa esensi utama dari teknologi adalah membantu manusia melakukan apa yang sebelumnya tak bisa mereka kerjakan. Selain itu, mempelajari hal yang sebelumnya tak bisa terakses.